adalah seorang budak tu tersenyum-tersengih. Yang faham lah. Yang tak faham tu tenganga juga. Tenganga okay. teruk namanya. Okay, jadi kongsikan pendapat anda 0326927939. Okay, setuju ke tidak? Sebenarnya kan subjek sains dan matematik atau matematik dan sains ini diajar kembali dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Okay, kongsikan bersama-sama dengan kami dan tinggalkan juga komen anda di Facebook bernama Radio. Okay, baik. Kejap lagi kita kembali semula. Okay, terus dengarkan kami. Janji Temu, santai berinformasi dan berilmu. Sempurna cerita yang tak sempurna. Apakah alasannya? Siapakah di hatinya? Bahasaku mungkin tidak seindah lapas kata pujangga, namun ku bersumpah bila ku tunggu masihkah aku ada di hatimu saat ini? Bila tubuhku kan terpaku, biar jasadku tak bernyawa lagi. Itu dia drama band dengan cerita dia. 11.27 minit pagi waktu ini. Okay, dan dah ada dah.
Okay, yang respon. Tapi sebelum tu nak baca sikit lah eh. Silakan. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau PPSMI ialah nama rasmi ya bagi satu dasar pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantara mata pelajaran sains dan matematik di semua peringkat pendidikan. Jadi dasar ini, ya, dasar PPSMI sering menjadi isu perdebatan yang hangat semenjak dilaksanakan oleh pentadbiran Tun Dr. Mahathir pada tahun 2003 lagi. Mm-hmm. Dan pihak yang paling terkesan dengan dasar ini tentulah pelajar dan guru yang terlibat. Jadi adakah anda bersetuju jika PPSMI dilaksanakan semula atau mungkin cadangan lain yang boleh memantapkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar? Jadi mm-hmm. itu topik. Apa kata anda atau Adi Cita 0326927939 atau respon di live Facebook kami. Mm-hmm. Ha, kita nak kongsilah komen daripada rakan-rakan kita ni, Tasha. Mari kita kongsikan. Okey. Caranya. Sila. Sila. Okey, Abdul Mujib Muhammad Ali katanya. Okay. Ajar dalam dua bahasa lah. Sebab ada bahasa sains tak ada dalam bahasa Malaysia. Kan? Dan ada pula bahasa sains ni disebut sama ataupun seakan-akan sama tapi boleh mengelirukan. Contohnya hydrate katanya. Disebut kalau bahasa Melayu jadi hidrat. Dioxide, dioksida. Woi, lama dah saya tak sebut ni. Betul. Kan? Kesian juga. Awak dulu kan? SPM ambil sabjek apa? Saya bahasa Arab. SPM bahasa pun. Bahasa Arab tinggi. Wow, tinggi sangat ni. Naziran sangat orang. Sampai saya tak ingat kita. Dah masa belajar dulu. Oh, sebab saya memang ambil sikit-sikit. Saya memang ambil sains. Sebab ambil kejuruteraan kan. Patutlah terror. Tak juga. Patutlah pandai. Tapi yelah, belajarlah kimia, apa itu, fizik semua, biologi sekejap pun saya tukar masuk civil engineering. Memanglah inilah perkataan-perkataan yang memang saya susah nak ingat pun. Oh, saya memang respect lah orang ya, bidang sains. Saya suka masa buat-buat masak-masak itu. Disturb, apa dia kata? Tadi kan cikgu dia kata. First, disturb the water. Second, throw the water. Throw the water away. Okay. Dia kata baling, buang. Throw the water little. Sikit-sikit dia kata. into the balang. Yeah. Tu. Kesian cikgu tu berpeluh-peluh cikgu. Peluh cikgu kan. Dia nak siapa tak tertuang bahan kimia tu kat dia kan. Okey, kata rakan kita lagi, Ahmad Lokman Izzat, tidak sama sekali. Pertahankan bahasa kebangsaan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Betul juga. Kata Abdul Halim pula, assalamualaikum. Dia kata, saya setuju seandainya itu yang terbaik untuk anak-anak kita, hashtag generasi yang akan datang. Itu pendapat ibu bapa. Mungkin anda ada adik ke ataupun ibu bapa atau anda guru ke, boleh respon bersama kami 0326927939. Ada juga komen agak-agak macam panas jugalah kan. Dia kata, kesiannya dekat anak-anak kita ni, kejap macam tu, kejap macam ni, kejap gitu, kejap gitu. Ini yang jadi mangsa tu siapa? Ya, betul-betul. Anak-anak kita lah. Jadi kalau nak ubah betul-betul. Teruskan. Ya, tapi, betul-betul. Kalau kita imbas kembali kan, kenapa ianya kembali kepada dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Sebab pelajar di luar bandar ni, mereka tak sempat nak kejar. Cabaran untuk pelajar di luar bandar, ya? Sekurang-kurangnya kalau mereka ni pandai matematik dalam bahasa Melayu, maknanya adalah juga A dalam matematik tu. Ya, betul tu. Disebabkan belajar dalam bahasa Inggeris, kita tinggal. Betul tu. Dah jadi B dah. Mungkin akan ada yang merasakan macam untuk pelajar. Pelajar luar bandar contohnya. Mungkin perkataan-perkataan yang basic pun, yang asas tu pun mereka keliru. Jadi itu membuatkan mereka tak faham soalan. Jadi jawapan pun salah lah. Yeah. Jadi ini sahabat kita, Miss Muhammad Mat namanya. Ada kebaikannya katanya, terutama subjek sains kan. Okay. Kalau kata ajar bahasa Inggeris lebih mudah untuk difahami oleh murid, dia kata. Okey, baik. Lepas tu jiwa kosong kata, dulu dah buat, lepas tu berhenti. Ni kaji nak buat semula, macam cik semua lah pula, dia kata. Itulah yang kita komen tadi. Ya, betul-betul. Kan inilah nak dikaji semula ni kan. Lepas tu okey, apa lagi dia kata ni kan. Cinch katanya, macam nak sebut nama dia pun mencabar ni. Dia kata, tak habis-habis nak belajar dalam bahasa Inggeris. Kenapa tak guna je 100% dalam bahasa Melayu? Bahasa Melayu kan bahasa kebangsaan. Okay, ni untuk mereka yang mungkin cintakan bahasa Melayu kan, ya. Ada juga komen ni, dia kata kat negara Jepun dia guna bahasa Jepun pun boleh berjaya. Jadi kenapa kita nak merajakan bahasa Inggeris? Merajakan ya. Wow. Okay. Merajai hati. Amran hati. Ali dia kata ada kebaikannya juga, dia cakap macam tu kan.
mana dia berada. Macam mana ni? Sekejap BM, lepas tu BI. Lepas tu BM balik, lepas tu BI. Lepas tu, jangan lepas ni bahasa Afrika pula. Okay, tapi itu pandangan masing-masing. Pandangan masing-masing kan? Kita tinggalkan komen dengan damai, orang katakan. Ya? Apa pendapat sebagai ibu bapa contohnya kan? Sesuai ke anak-anak kan nak belajar mata pelajaran sains dan matematik ini dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Ya. Ada yang kata matematik biar bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tak apa untuk mata pelajaran sains. Okay. So jadi kita rasa macam mana? Ada yang kata dua-dua je sekali sebab sains dan matematik ni kan seiring. Ada yang cakap betul. Tapi kalau saya belajar sains dalam bahasa Inggeris, saya rasa saya pun susah nak faham. Ui, betul sebab, anak kita, di umur kita ni. Sebab masa saya belajar dalam bahasa Melayu pun saya tak faham. Contoh kan, benda-benda tu bergerak masuk kat situ, dia buat apa, dia jadi apa, dia jadi warna apa, kenapa jadi macam tu, macam tu. Yang tu pun susah. Apa benda? Awak ni betul ke subjek saya? Awak, kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil awak. Okey. Baik, kita ada pemanggil di talian. Kita bersama-sama dengan siapa ya ni di talian ni? Hello. Cik Yusof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Yusof. Salam. Okey, yeah. Baik. Khabar Haji. Alhamdulillah. Jadi adakah Cik Yusof bersetuju subjek matematik dan sains kembali diajar dalam bahasa Inggeris? Okey, pada pandangan saya, saya sebenarnya terbuka. Terbuka. Dua-dua pun boleh. Okay. Ya. Tapi cuma, tak bukan. Maksud saya, kita kena, orang kata apa, bermula secara berperingkat lah. Tak boleh secara mengejut-mengejut. Macam dulu kita tiba-tiba mengejut. Kan? Tapi ada eloknya juga dalam bahasa Inggeris, ada eloknya dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu memang bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris, bahasa international. Tapi kebanyakan budak-budak Melayu ni lemah dalam bahasa Inggeris. Macam dia cakap tadi lah, elok matematik. Dapat A, tiba-tiba dapat C, dapat D. Kesian kan? Dia. Sebab kan benda bahasa je. Contoh macam di luar bandar memang dia punya penguasaan bahasa Inggeris memang out. Yeah. Memang tak boleh. Kan? Pandangan saya mungkin pihak Kementerian Pendidikan boleh cuba. Di mana contoh Dajah 2 kan? Dia buat kan? Dajah 2 khas untuk pelajar bahasa Inggeris saja. Tak ada satu lain. Itu boleh. Okay. Maksudnya penguasaan bahasa Inggeris sahaja. Okey. Maksudnya untuk kesemua subjek ke macam mana ni Cik Yusof? Ya. Maksudnya bukan maksud saya. Dajah 2 ni dia tak ada subjek lain. Dia cuma ada bahasa Inggeris, Inggeris je. Nak bagi pandai dulu. Bagi pandai dulu. Maksudnya dia makan pun bahasa Inggeris. Dia nak bahasa Inggeris. Sekolah pun main pun bahasa Inggeris. Segala-galanya bahasa Inggeris. Jenuh lah macam tu. Matematik tak berarti kira kan. Tapi budak yang dah pandai bahasa Inggeris mesti dia boring belajar lah. Benda ni pun nak belajar. Terpaksa. Okay. Sebab apa? Dajah 3, mula dengan bahasa Inggeris. Maksudnya dajah 1 pengenalan, dajah 2 dia start dengan bahasa Inggeris. Maksudnya memang full, orang kata apa, full force lah. Dengan bahasa Inggeris. Baik. Jadi Cik Yusof, maknanya kalau nak buat perubahan boleh, tapi jangan secara drastik lah eh. Kena kaji. Yes, maksudnya peringkat. Cikgu sendiri pun tak tentu bahasa Inggeris boleh setidak sebenarnya. Ataupun ada juga yang beri cadangan macam dui bahasa pun boleh, maknanya ada pilihan. Betul, dui bahasa betul, saya setuju. Memang kadang-kadang boleh faham dan cuba kita tengok ya. Di mana kelas-kelas yang belakang ni, dia dui bahasa boleh tak faham. Itulah, dui bahasa pun tak faham. Macam mana? Kesian kita. Saya lah yang tak faham sains tu. Okay, baik. Terima kasih, Yusof. Terima kasih, Cik Yusof. Okay, 0326927939. Okay, untuk anda tinggalkan komen anda bersama-sama dengan kami. Okay, dalam topik hari ini. Apa kata anda? Iaitu perlukah subjek? Adakah anda bersetuju subjek matematik dan sains kembali diajar dalam bahasa Inggeris? 0326927939 atau respon di live Facebook Bernama Radio ataupun komen di gambar yang kita kongsikan cikgu tadi tu berpeluh-peluh tu kan? Berpeluh-peluh cikgu. Kita nak sekejap cikgu? Okay, kita dengar lagu Bahasa Putih lah. Bahasa Inggeris. Umbrella tu apa? Payung kan?
Janji Temu. Ya, janji temu santai berinformasi dan berilmu. Okey, untuk apa kata anda ya pada hari ini? Adik cita kita, adakah anda bersetuju subjek matematik dan sains kembali diajar dalam bahasa Inggeris? Ya, okey. Ni komen. Komen ni. Ya, komen pertama. Hoiri Sumardi katanya setuju dia cakap macam tu. Okay. Adrian Kid katanya baguslah. Tapi implementation kena betul. BI tu buat dari standard 1 lagi. Janganlah terus buat kat tingkatan 4 ke atas. Okay. Ha, dia macam kejutan. Lepas tu Faimo kata setuju kalau penguasaan bahasa Inggeris adalah baik di kalangan pelajar dan guru terlibat. Okay. Dan harap jika sudah dibuat dasar itu setelah kajian mendalam dilakukan, jangan ubah ataupun batal semula kepada dasar lama. Sebab dua subjek ini memerlukan daya pemahaman yang tinggi. Jadi kena buat kajian mendalam. Memang sangat diperlukan sebelum sesuatu dasar dibuat, kata Faimo. Setuju tu setuju sebab apa? Tak setuju sebab apa? Ya. Yeah. Bagi respon sikit, kita nak tahu pro dan kontranya. Sebab apa, memang niat murni sebelum ini kenapa di bahasa Inggeriskan sains dan juga matematik tu atas sebab nak membiasakan pelajar-pelajar kita dan juga guru-guru ni menguasai bahasa Inggeris. Betul, matlamat tu tak salah. Tapi ia mungkin memberi kesan untuk pelajar-pelajar yang tak sempat kejar, dek. Sempat nak kejar kan. Baru nak faham, tak faham bahasa Inggeris pula, tak faham bahasa. Jadi itulah isunya. Tak semua pelajar ni kategori yang sama kan, cepat boleh faham dan sebagainya. Jadi komen daripada rakan-rakan kita ni, kasihanilah pelajar-pelajar kita yang akan diuji kaji katanya. Jadi bahan uji kaji untuk menggunakan bahasa Inggeris pula kan. Di bandar pun, bukannya di luar bandar je yang tak boleh menguasai bahasa Inggeris. Kata Aisyah, di bandar pun sama juga. Sebab ibu bapa mereka bukannya semua belajar tinggi-tinggi. Bukannya dari kecil terus besar, celik mata speaking. Tak juga. Betul. Jadi tak semualah eh. Ya, Digo kata anggap sesuatu yang positif ya pembelajaran dalam bahasa Inggeris ni untuk subjek math dan science. Ini kerana salah satu persediaan untuk pembelajaran di peringkat lebih tinggi dan seterusnya menghadapi cabaran global dalam bidang kerjaya dan pekerjaan pada masa akan datang. Kalau dah peristiwa when father and mother katanya kan. Korang duk kecam katanya tak pandai bahasa orang putih. Ini kan generasi akan datang katanya. Betul juga tu. Lepas tu, adakah kita kat rumah kan? Kat rumah kita nak speaking. Adakah kita nak cerita pasal matematik dan sains kat rumah? Okay. Kan? Betul juga tu. Betul tak? Yeah. Jadi kalau betul-betul nak menguasai bahasa Inggeris, ambil ataupun subjek yang khusus dalam perbualan bahasa Inggeris ataupun conversation ke subjek-subjek khas untuk belajar bahasa Mahirkan Inggeris. Mahirkan communication skill. Betul ya? Juga tu komen daripada Nur Aina ni. Dia kata kalau nak biar pelajar ni menguasai bahasa Inggeris, ambil subjek khusus untuk bahasa Inggeris. Bukan untuk matematik dan sains. Ya, betul tu. Kan ya? Okay, 0326927939. Ini Fatimah katanya, saya memang suka kalau anak saya dapat menguasai bahasa Inggeris walaupun saya sendiri tidak mahir dalam penguasaan bahasa Inggeris. Cuma kalau boleh, biarlah soalan ataupun sesi pengajaran tu sesuai dengan peringkat umur. Kalau kita tengok sekarang ni, budak darjah 3, soalan macam tingkatan 3, dia kata. Apa tu kebat? Kemahiran aras tinggi tu. Saya bahasa Melayu pun saya tak faham. Hebat tu. Itulah betul. Cabarnya, Tasha. Betul. Soalan bahasa Melayu bagi kita rasa macam mencabar betul ke budak je 3 soalan macam ni. Tengah masak anak tanya soalan. Apa? Ulang balik? Tengah masak. Ya, betul. Kejap lagi Mama fikir. Luar biasa. Memang sekarang kalau kita lihat soalan-soalan untuk anak-anak kita, ialah mungkin zamannya pun dah berbeza kan. Dia nak naikkan lagi, nak upgradekan lagi taraf pemikiran anak-anak kita ni. Mungkinlah aku itu caranya kan. Betul. Tapi bila anak kita tanya kita, bayangkan kita pun tak belajar macam dia. Ya, kan berdebor kita. Kita rasa subjek budak-budak sekarang ni macam ibarat macam kita darjah 3 tapi soalan dia tu darjah 6. Betul. Kita ada pemanggil di talian. Bersama dengan hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Boleh kuat sikit suara tak? Dekat sikit dengan telefon tu. Ni saya fikir ya. Lagi bagus kita buat campur-campur bahasa. Campur-campur bahasa. Bahasa lah eh. Siapa nama ni? Saya tak dengar ni. Dalam masa yang sama, bahasa Inggeris pun on, bahasa Inggeris pun on.
Ah, bahasa Inggeris on, bahasa Melayu pun on. On so cik. On. Tak faham tu boleh. Dalam masa yang sama boleh translate. Hmm, dui bahasa lah tu. Saya dulu ya, Sepi. Ada yang bagi. Apa? Macam tu lah kan. Cik tu pun explain. Ada kali awak bisa pun macam nak poket. Tak tahu, nanti dia pun dalam kawan. Hmm. Apa dia? Halo? Ya, ya. Ya, ya, ya. Cik. Okey, wassalam. Tu dia. Dia pun tak clear. Buat kerja tu. Dia pun tak clear juga dengan kita sebenarnya. Tapi apa yang saya faham apa yang cik ni katakan tadi, dua bahasa. Dua-dua ons katanya. Bahasa Melayu ons, bahasa Inggeris pun ons katanya. Ons tu ons tu memang bahasa budak hipster sekarang. Hipster. Melayu cuma English. O-N-Z kan? Ya, yeah, betul tu. Ons tu ons. Ons sangat kan? Budak-budak zaman sekarang. Zaman sekarang. Itulah dia kan? Zaman Syarifah Aini. Jadi wow, lamanya. Saya lepas tu, saya Siti Nurhaliza. Kami Siti Nurhaliza. Betul juga. Saya sebaya dengan Siti Nurhaliza lah. Haa, tak pun. Kenapa jauh sangat? Okay, ini kita nak kongsikan sebab apa PPSMI ini diperkenalkan. Ya, keperluan strategik menjajarkan bahawa orang Melayu wajar mempunyai kekuatan menguasai bahasa Inggeris merupakan salah satu sebablah PPSMI ini diperkenalkan. Ya, pada masa kini bahasa Inggeris merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di peringkat global, dan penguasaan bahasa Inggeris di peringkat global ini, di peringkat sekolah terutamanya, diberikan penekanan hanya dilaksanakan tertumpu untuk pelajaran matematik dan juga sains. Jadi kegagalan menguasai bahasa yang paling penting digunakan dalam teknologi dan komersial ini dilihat akan merugikan negara. Jadi tanpa penguasaan baik bahasa Inggeris dari skop sains dan matematik di peringkat sekolah lagi, dijangkakan akan menjadi masalah apabila pelajar cuba menguasai di peringkat pendidikan lanjutan, termasuklah ketika nanti belajar di universiti. Jadi pasca peringkat universiti, pelajar yang mencari pekerjaan terutama dalam sektor syarikat multinational, MNC, menampakkan kesukaran di situ. Ini kerana kemampuan dan penguasaan mereka untuk berkomunikasi dan mengaplikasi pengetahuan semasa universiti amat terbatas. Terutamanya sebilangan bahan rujukan utama adalah dalam bahasa Inggeris untuk subjek matematik dan juga sains ini. Jadi atas dasar keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan sumber tenaga manusia untuk mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat awal persekolahan untuk bersaing dalam era globalisasi ini. Jadi bahasa Inggeris lah adalah bahasa hubungan antarabangsa, dan penguasaan dalam bahasa ini memudahkan perolehan ilmu dalam bidang tersebut. Itulah antara sebab kenapa PPSMI ini diperkenalkan. Kita komen secara harmonis dan kita komen, kita ambil pro dan kontra tu atas niat-niat tertentu. Maksudnya di sini, kalaulah mereka ni dapat ubah corak pembelajaran tu atas niat orang kata nak membuatkan pelajar tu lebih yakin menguasai bahasa Inggeris tu, tak ada masalah sebenarnya kan. Tapi benda ni belum lagi berlaku. Kalau kembali perlu ke tidak, jadi kita nak tahulah respon daripada anda. Anda setuju ke tak setuju? Kalau kita dengar ramai yang kata tak setuju, jadi kita harap pihak kementerian pun akan mempertimbangkan pandangan anda tu. Betul tak? Betul. Jadi kita pun fahamlah, ada yang setuju, ada yang kata sokong, ada yang kata tak sokong. Tapi sebab apa? Ada juga yang kata dui bahasa. Ada juga yang kata setuju tapi jangan secara drastik. Walaupun ada yang kata ianya menyusahkan, kesian dekat pelajar, kesian juga dekat cikgu. Kita kesian dekat semua sebenarnya. Betul tu. Kan ini susulan di mana Kementerian Pendidikan yang mengkaji sedang mengkaji secara terperinci pelaksanaan semula dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, PPSMI, untuk selaras dengan sistem pendidikan baharu. Jadi Perdana Menteri sendiri berkata kerajaan masih menerima pandangan badan penasihat kerana ramai yang berkehendakkan mata pelajaran itu dalam bahasa Inggeris ataupun dilaksanakan dalam bahasa Melayu. Dan pihak Kementerian Pendidikan juga mengambil kira kepentingan penguasaan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris ni sudah menjadi bahasa antarabangsa dan diperlukan untuk pengurusan dan perusahaan selain peluang pekerjaan, kata Tun. Andrian ni dah baca ke belum? Dah. Sherry ni? Sherry belum. Okay, Sherry kata maaf mungkin terkeluar tajuk, tapi yang di sekolah jenis kebangsaan yang bertutur bahasa Malaysia pun tak berapa fasih macam mana pula. Bukankah ini juga perlu diberi perhatian? Betul juga tu. Kita ada pemanggil lagi bersama-sama dengan siapa tu? Encik Kamil. Encik Kamil. Okey, Encik Kamil. Apa pendapat Encik Kamil? Saya punya poin utama dia setujulah kalau PPSMI ni dikuatkan balik. Tapi sebelum tu, sedikit komen lah.
dulu masa Tun dulu dia memang menggalakkan PPSMI ni. Lepas tu Muhyiddin pula yang batalkan pergi PDM balik. Jadi ahli politik ni dia berbalah pasal lebih pada politik Malik lah. Tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman saya, bahasa Inggeris ni memang perlu sebab macam ni. Bila pelajar ni ataupun student ni dia masuk area apa ni alam pekerjaan, memang tak dapat lagi daripada kekuatan bahasa Inggeris ni. Dia memang mengadap juga, dia kena terpaksa kuat juga. Kalau tak kuat memang dia ada masalah daripada segi communication dan presentation. Tapi perlu ke dalam bahasa Inggeris, sains dengan matematik? Sebab kalau kita berbual macam ni. Kita kuatkan bahasa Inggeris, tak mestinya kita melemahkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu memang kita ada. Poin saya sekarang ni, kita dah belajar bahasa Inggeris daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian ditambah lagi dengan form 1 sampai form 5. Tapi tak kuat, tak pandai. Jadi kat mana silap dengan situ? Saya macam ni, saya pengalaman saya, memang saya adalah orang yang tak bagus bahasa Inggeris. Tapi saya masuk satu kolej tu, kolej penyediaan persediaan tahun 80-an dululah. Dalam masa berbulan je, saya terus pandai bahasa Inggeris. Terus master dalam bahasa Inggeris, memang bagus lah. Kalau ada ujian ke, ada memang kita skor. Kita ada TOEFL. Cepat mahir ya? Cepat mahir. Saya rasa teknik mengajar ataupun pengajaran pengajaran tu mungkin nak kena dinilaikan balik lah sebab ataupun persekitaran ada tu saya rasa. Saya rasa persekitaran tu membantu Cik Kamil. Keinginan untuk menguatkan tu tak boleh dalam kelas tu dia kena ada environment dia. Sebab satu lagi, guru-guru pun adakah kita mempunyai guru-guru yang cukup terlatih untuk mengajar bahasa Inggeris? Cikgu sendiri pun baik-baik. Anak saya terbaru ni, bungsu ni, dia komplain, cikgu sebenarnya dia ni bagus lah. Cikgu saya, cikgu yang asal ni tak bagus. Jadi tak minat, jadi bela. Cikgu memainkan peranan penting Betul. Saya ulang balik. Kita menguatkan bahasa Inggeris bukan melemahkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tetap ada. Dia sebati dah tu. Jadi takkan tiba-tiba je tak pandai bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula kan. Jadi Cik Kami setujulah ni. Ataupun mestilah setuju sebab dia ni memang bahasa antarabangsa. Bila kita terdedah kepada alam pekerjaan tu, kita kena kuat, kita kena bagus. Kalau kecuali kalau kita menjadi cleaner jelah kan. Saya rasa cleaner pun cakap putih lah sekarang ni. Jangan. Terima kasih Cik Kamil. Okay. Yelah, cleaner pun kalau bos foreigner, takkan nak cakap bahasa Melayu. Ya tuan. Itu dia pendapat daripada Encik Kamil. Terus tinggalkan komen anda. Berkenaan dengan AKA kita pada hari ini. Sebab lepas ni kita ada tetamu. Betul. Ada kaitan juga. Ada kaitan dengan matematik sains ni. Sebab kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa pada 12.15 tengah hari nanti, iaitu lunch date. Ya, bersama-sama dengan bersama-sama dengan tetamu kita namanya Puan Mismah. Kita bersama-sama dengan Puan Mismah di mana kita akan bercakap tentang topik sains dan juga ni pengarah Pusat Sains Negara Puan Mismah Jimbun. Kita akan bercakap tentang sains dan juga pelajar ini. Jadi kita nak tanya juga Puan Mismah tu sendiri kan, adakah dengan adanya pengajian dalam bahasa Inggeris dalam sains ni membantu pelajar kita lebih bagus dalam sains ke tidak? Betul. Kita akan dengarkan pandangan daripada pengarahnya sendiri pengarah Pusat Sains Negara ini. Jadi kita berhenti seketika waktu ni sebab pukul 12 nanti akan ada kemaskini berita ekstra bernama radio. Ikuti kami terus di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram kata caranya bernama radio. Kita sambung petang nanti. Apa kata anda? We'll be right back.